Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian mengundang Komisioner Ombudsman untuk membahas hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik serta laporan dugaan pelanggaran Polri selama tahun 2017. Dari hasil tersebut, setidaknya ada 1.055 laporan yang belum tertangani hingga 8 tahun lamanya. Dikarenakan masih banyak kendala yang dihadapi Polri saat ini. Dari hasil penelitian, diantaranya sejumlah lembaga, termasuk survei independen dari beberapa lembaga survei, tingkat kepercayaan publik masyarakat kepada Polri alhamdulillah meningkat. Selain itu, Jenderal Bintang 4 itu memaparkan sebagian besar sudah mengalami perbaikan, terutama dalam pelayanan pembuatan surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, dan surat keterangan catatan kepolisian. Ombudsman juga menyampaikan Polri merupakan lembaga negara yang semakin modern, serta berharap dengan perkembangan zaman, kedepannya mampu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada publik untuk peningkatan kepercayaan publik. Era demokrasi, globalisasi, itu public trust itu suatu hal yang sangat penting bagi lembaga manapun. Justru ironisnya, problem kita selama ini ketidakpercayaan publik itulah yang ada pada banyak lembaga di negara kita, termasuk Polri. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Bapak Kapolri melalui promoternya, tentu suatu upaya yang luar biasa.